Mewujudkan masyarakat tabanan sehat, pemerintah bekerjasama dengan Perguruan Siwa Murti Bali menggelar pengobatan gratis sekale niskale di Wantilan Pura Dalem Nyidah Sabtu kemarin. Pengobatan yang dibuka Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya ini diikuti ratusan warga yang sejak pagi menunggu untuk mendapatkan pengobatan. Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tabanan dan Perguruan Siwa Murti Bali dari Yayasan Siwa Agung Jagadita Bali ini merupakan yang kesekian kalinya digelar di Tabanan. Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya menilai pengobatan niskala ini digelar bukan berarti tidak percaya dengan pengobatan sistem medis, namun sebagai penunjang dalam menjaga tubuh agar tetap sehat. Kabupaten Tabanan sendiri yang jumlah penduduknya hampir mencapai 450 ribu orang yang tersebar di 10 kecamatan, berusaha agar semua masyarakat mendapat jaminan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah mahalnya biaya kesehatan. Pemerintah juga mengapresiasi kegiatan Perguruan Siwa Murti Bali yang telah melaksanakan aksi lainnya seperti ngaben maupun metatah massal di berbagai daerah di Tabanan. Yayasan Siwa Murti ini sudah melakukan banyak sekali kegiatan di Kabupaten Tabanan, khususnya kegiatan sosial, baik itu pengobatan secara skala-niskala, baik itu melakukan kegiatan metatah massal, baik itu kegiatan yang lain-lain yang sifatnya sangat sosial. Nah, kami di Kabupaten Tabanan kurang lebih dengan jumlah penduduk hampir 450 ribu sudah barang tentu kami yakini bahwa kita sesuai juga di Bali, Resto Bali, bahwa kita bukan berarti kita tidak percaya dengan pengobatan skala medis, tapi di Tabanan khususnya dengan alam Tabanan yang agraris, masyarakat yang sangat memerlukan meyakini bahwa pengobatan skala menjadikan suatu kebutuhan bagi masyarakat Tabanan. Maka dari itulah kami memberikan apresiasi dan berbangga sekali di pemerintah daerah Kabupaten Tabanan bahwa dengan kehadiran daripada Yayasan Siwa Murti ini membantu langsung. Pini Sepuh Perguruan Siwa Murti Bali Jero Mangku Subagio mengatakan konsep dasar yang dipergunakan ajaran Weda yakni Wasudewa Kutubakam yang memiliki makna kita hidup di dunia ini tidak bisa sendiri dan perlu bantuan orang lain sehingga harus saling menolong. Yang jelas kami dari Siwa Agung Jagadita Provinsi Bali mempunyai konsep dalam Weda yakni Wasudewa Kutubakam, yakni kita hidup kebersamaan. Di dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus ada olah sase kasih sayang terhadap sesama manusia. Jadi kita juga punya konsep menawa sewa dan mendawa sewa. Menawa sewa dan mendawa sewa ini yang artinya di mana ketika kita bisa melayani manusia sama dengan kita melayani dewa. Dengan itu kami bertekad berserta Dewan Penasehat kami di Tabanan, Bapak Wakil Bupati dan juga Ibu Bupati Ketua Dewan Penasehat Provinsi Bali bertekad untuk beryadnya. Perguruan Siwa Murti Bali juga akan menggelar upacara sapuh leger massal yang bisa diikuti seluruh umat Hindu di Bali tanpa dipungut biaya alias gratis. Putu Ratne, Bali.